Nah, dan ini media yang akan kita karbon bersama KKB ya. Karena kalau tidak dicat, karbon tidak nempel ya, kalau nempelnya jelek ya, nggak merekat kuat. Ya sob, setelah tadi dasaran kita cat, lalu kita ke selanjutnya tahap pengerbonan ya, mencelupkan. Untuk pertama kita ini celupin filmnya ya, karena film sudah diukur, kira-kira sudah sesuai dengan media yang mau dikarbon. Kita kasih lakban pinggirnya. Karena kita solo karir, kita mengerjakan serba sendiri. Ya, lumayan ribet juga nih. Harusnya ditemenin berdua ya, sama kenek atau sama bini atau sama tetangga. Atau teman juga boleh kalau ada yang nganggur tapi temannya pada kerja, jadi enggak ada yang bantuin mencelupin, jadi kita sendiri aja ya. Pertama dulu tengah dulu ya, set. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau udah terjun pelan-pelan. Au, sepertinya mau gagal ini. Sepertinya dan akhirnya tercelupkan semuanya. Ini buat penahan ya. Buat penahan kita, karena ini kita pemula, jadi kita ngarbonnya di WC ya. Untuk yang mau ke air, kita stop dulu. Karena ada pengerjaan proyek pengarbonan, jadi yang mau ke WC kita cancel atau dihalangin dulu ya. Setelah media dirasa udah lumayan merata ya, kita semprotkan aktivator ya. Ini aktivator. Segimana aktivatornya? Sekiranya enak aja lah. Sekiranya hitam, udah nampak hitam semuanya. Nah, udah nampak hitam kan semuanya? Lalu ini media kita yang tadi kita cat ya. Wah, nah, ini ada pegangannya nih ya. Untuk pencelupan kita berawal dari sini dulu ya. Ya, dari sini aja dulu lah. Apa dari sini dulu ya, di ujung. Yang pasti harus ujung ke ujung ya. Perhatikan pencelupannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya dulu. Set. Aduh, gak kelihatan nih. Set, lep, dorong, jangan langsung semuanya, pelan-pelan, juralitkan. Nah, sepertinya ini saya terlalu tegang ini. Kalau depan kamera saya, aduh, tegang banget nih. Tapi hasilnya, gagal. Inilah eksperimen gagal, sepertinya ini gagal lagi. Gagal ini. Ini karena tadi terlalu ke pinggir. Waduh, gagal ini. Terima kasih sudah menonton kegagalan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.